Kalau berapa tu? Kali ini kita kedatangan speaker aktif. Ini apa? DBR 10. Ini suaranya bunyi keresek-keresek, terus kayak itu terimati. Setelah dicek kemarin itu, ini makanya coba sini. Nanti kita coba lagi kerja gimana, bunyi apa tidak. Kalau nggak bunyi nanti kita bongkar total, sekalian kita review dalamnya sebenarnya mereknya apa. Itu Yamaha DBR 10. Suaranya itu nggak ada hai-hai, frekuensi hai-nya nggak keluar. Jadi kayaknya yang bunyi 10 in aja. Kendalanya apa nggak tahu, apa sebenarnya jebol, apa kabelnya putus, atau apa power tweeter, atau pasti tweeter ada masalah. Ini langsung kita bongkar aja, sekalian ingin tahu dalamnya itu powernya apa, sebenarnya merek apa Yamaha DBR 10 itu. Cara bongkarnya, kalau nggak salah ini kalau tweeter kita bongkar sini. Kita bongkar baut yang ini. Kita matikan dulu untuk Twitter. Bongkar di sini tidak bisa kayaknya, jadi bongkar box. Ini punya masjid Al-Hidayah Medangan. Tadi tidak kita video, kita juga kerjakan apa tadi, power 2240. Lupa tidak kita video tadi, ada di keyboardnya jebol satu. Sudah beres, ini punya yang power tower tadi, punyanya itu punyanya Masjid Al-Falah Darmo Surabaya. Ini punya Al-Hidayah. Ya, perlu diketahui itu servis, kita tidak terima servis, kita hanya menservis punyanya masjid dan milik pribadi, punyanya sendiri, tidak servis untuk umum.
satu dua tiga selesai. Wah, ini bisa bongkar ya. Masih belum bisa ditarik. Oh, berarti gitu bongkar ya. Ini untuk speaker. Min mendapat min plus dapat plus. Untuk speaker Yamaha ini mereknya IF09AD25160 Zurich HMD 4 ohm. Jadi bukan 8 ohm, 4 ohm. Untuk kita bongkar tweeter enggak bisa kalau kita tidak bongkar boxnya ini ya. Boxnya ini, boxnya tadi ada di sini. Ini juga bongkar dari sini, boxnya box. Kalau tweeternya jebol itu bongkar total tadi, tidak bisa dibobol. Wah, keren. Keren banget. Sudah lepas semua tapi belum bisa dilepas. Ini sulit dibuka, ternyata dari belakang ini juga ada skrupnya ini. Nah, ini pojok ini ada skrup di dalam ini. Makanya dibuka yang sulit, dibaut bolak-balik, depan baut, belakang baut, konstruksinya jos, pasti tanpa keder, tanpa suara yang itu yang bocor keluar karena skrupnya banyak sekali,
depan belakang udah semua udah. Ini yang bawah, yang atas. Nah, ini ada, ini ada. Ini agak sulit. Ternyata tadi ada baut di belakang sini. Kita dorong enggak bisa. Ya enggak ada bautnya di sini. Grup di dalam sini. Nah, ini ada bautnya. Setelah kita copot, langsung bisa kita buka. Ground speaker in main plus ini tweeternya. Cuman di sini juga ada merek lagi. Selection. Jadi Yamaha ini ambil speaker di produknya Selection. Selection tipe T5565A. Di produknya Selection ini, produk Selection kita tes. Iya, ini tipernya pedot. Enggak bunyi sama sekali. Enggak bunyi. Kita coba yang 10 in. Nah, 10 in bunyi. Nah, ini enggak bunyi. Berarti positif tweeternya yang jebol ini. Tweeternya yang putus, powernya enggak apa-apa insyaallah. Karena ini tweeternya enggak bunyi, masih jebol. Kita bongkar dulu, nanti kita ganti spool aja. Kalau beli Selection ini jelas mahal, ini tweeternya Selection.
Jadi kalau Twitternya jebol ini bongkar total semua ini bongkar ini di BR 10 Twitternya handal Twitternya mereknya Selection. Ini Selection belakangnya Yamaha, belakangnya Yamaha, aslinya mereknya ini Selection. Bongkar total ini. Jadi nggak bisa dibobol, harus bongkar semua. Kita coba cek spoolnya. Kita pulang aja karena kalau beli rekonkit selection pasti juga sulit, kedua juga mahal. Mudah-mudahan putus di pojoknya aja, mudah-mudahan ini kita bongkar. Kalau putus pojoknya aja, kita sambung aja, kita pasang kembali. Oh, nggak bisa ini sudah kosong, 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 kosong. Yes, kita belikan spool dulu, kita spool ulang dulu, nanti kalau sudah siap spool ulangnya kayak ini. Spoolnya kita spool ulang dulu, nanti kalau sudah spool ulang kita coba, kita video lagi. Ini setelah kita bongkar ternyata putus satu. Ini kelihatan ya. Apabila putus nanti kita solder, kita sambung kembali. Daripada kita 10 ulang, eman karena ini masih orinya selection. Spoolnya selection. Kalau kita 10 ulang jelas suaranya beda. Ini putus, ini sudah saya tarik, ini tinggal sambung solder terus dikonekkan lagi ke pinnya. Karena ini spoolnya masih utuh, jadi tidak ada gosong, tidak ada cacat di spoolnya, cuman putus pucuknya biasanya. Nah ini yang putus. Ini nanti kita solder, kita sambung sedikit. Spoolnya kayak ini. Jadi untuk teman-teman yang kalau punya masalah seperti ini, Twitternya tidak bunyi, jangan di 10 ulang lagi. 10 langsung bawa ke tukang 10, dicek dulu di pas konekan pucuk-pucuknya itu, ujung-ujungnya itu dicek. Nah, ini tadi saya cek ujungnya ini yang nggak konek, yang main, yang plus. Setelah saya cek ternyata putus. Nah, ini sudah saya angkat, nanti kita solder kembali, kita solder, kita sambung. Ini sudah kita sambung, kita tinggal lem aradit. Sambungannya gak banyak, sambungan itu kan spool ya. Memang kita tidak di basicnya spool, cuman kita yang kita utamakan kuat dulu, nanti kita lem, yang penting tidak putus, rotok agak kurang rapi tidak apa-apa.
daripada kita bawa ke tukang sepul nggak mungkin bisa langsung jadi, pasti nunggu. Apalagi untuk penyambungan ini tukang sepul ini jelas agak males kalau disuruh nyambung-nyambung gini, biasanya langsung di sepul. Nah, ini karena original selection, punyanya selection, kita usahakan tetap bisa terpakai dengan cara begini. Kita lem aralit, mudah-mudahan tidak ada ngoser di magnetnya. Benjolan sambungan ini mudah-mudahan tidak mengganggu, tidak terjadi goser di magnet. Ini sambungannya. Ini sudah kita tes, sudah bunyi. Tinggal kita rapikan lagi, terus kita kasih lem araldit. Nanti kalau sudah bunyi kita cek pakai musik. Kita sudah beres, sudah kita sebelumnya sudah kita ganti, kita pasang kembali. Setelah kita pasang, nanti langsung kita coba. Ini kita pasang. Kita sambung dulu. Untuk ini F main biru. F plus kuning. Di situ ada keterangan. Yang 15 in 10 innya. Ini 10 innya enggak ada merek, cuman ada tipenya tadi sudah saya 4 ohm. 10 innya 4 ohm. Kabel sudah, itu sudah dibaut. Ini bautnya sangat tak banyak sekali bautnya. 1 2
di depan ini ada berapa ini? 7. 7 belakang 1. Tinggal satu belakang. Sisa satu dot dari sore ini ya, tadi ada baut, ada baut yang belum terpasang. Sini baut. Sudah ready. Sekarang kita coba suaranya. Heaternya apa sudah normal? Alhamdulillah sudah kembali normal kayak ini. Coba kita kereskan lebih keras lagi. Thank you.
jadi tadi sudah kita keraskan sampai lebih dari 0 dB. Twitter aman, Twitter masih bunyi, berarti penyambungan tadi berhasil. Jadi itu buat rekan-rekan yang punya kendala seperti itu tadi, bisa dicek dulu Twitternya, jangan di spool. Jangan langsung dibawa ke tukang spool maksudnya. Dicek dulu apa, barangkali pedot cucuknya, ujungnya biasanya Twitter itu. Karena tadi itu kan Twitter selection, itu kan Twitter bagus, mau kita ganti spool ini. Cuman bentuknya beda tapi diameter lingkarannya sama. Kita beli tadi adanya ini, tapi tidak jadi kita pasang karena tadi kita sambung bisa. Dan kita keraskan sampai lebih dari 0 dB tadi tidak ada masalah. Jadi ini tidak jadi kita pasang, tetap tadi pakai spool Twitter yang original. Punyanya Yamaha DBR10 karena Twitternya Yamaha memakai produknya Selection. Jadi Twitternya bagus. Dan dulu tutorial untuk perbaikan floor DBR aktif 10 Yamaha. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.